Oke, baik teman-teman. Sekarang saya bisa dengan teman-teman saya di Bogor. So, say hi dong teman-teman. Hai. So, namanya siapa? Isman. Dahlia. Farhan. Ardian. Yandri. Dara. Dan Michael. Saya akan memberikan dua jenis kuis dan mereka akan mengumpulkan skor. Dan siapa yang menang, yang skor paling tinggi, mereka akan memenangkan satu voucher 200 ribu Starbucks untuk mereka pakai untuk hangout gitu. So, mari kita lihat siapa yang akan menang ya. Baik, teman-teman, pertanyaan pertama. Santai aja. Sebutkan 3 sensory preference. What are the 3 faces skill demonstration in TWI? 1, 2. What does intro stand for? 1, 2, 3. What are the element of verbal communication? 5, 1, 2, 3. Duluan. Biar remain mystery. Okay. Sebutkan 3 sensory preference. Silakan, Dahlia. Visual, auditory, kinesthetic. Betul. Kasih tepuk tangan dong. So, Anda dapat 1 kredit. Yes. Good. Yeah. What are the 3 faces skill demonstration in TWI? 1, 2. Sebutkan 3 fase. I do, and I say what I do, and I say why I'm doing it. Number 2, I do, and you say what I do, and you say why I'm doing it. Terus? Number 3, you do, and saying what you do, and you say why you doing it. Benar, teman-teman. Dua ya. Okay. Masih banyak pertanyaan. What does intro stand for? 1, 2, 3. Interest, needs, EN. T-nya itu interest, needs. Pelan-pelan. Topics. Terus. Range, objective or outline. Very good. Tepuk tangan. What are the element of verbal communication? 5, 1, 2, 3. Duluan. Yang duluan ya, maaf. Verbal communication. Ya, habis gigi ya deh. Volume. Intonation. Pace. Non-verbal and jargon. Silahkan. Intonation. Pace. Intonation, face, non-verbal, jargon, and volume. Silahkan, tadi Anda angkat tangan nggak? Iya. Ya, silahkan. Volume, face, jargon. Di sini, situ, dan situ ya. Oke, komplitin. Silahkan. Oke, okay, volume, intonation, pace, non-words, jargon. Iya, yeah, very good. Alright, satu kredit ya. Alright. Sebutkan, yaitu 5 faktor dari non-verbal. Gesture, appearance, eye contact, smile. P-nya. Experience. Udah di ujung mulut. P. Postur. Oke, jadi postur, appearance, gesture, eye contact, smile. Betul! Yay! How do you establish positive relationship? Itu kemarin gue ingat kenapa. Oke, kedua siapa tadi? Ya. Ya, silahkan. Orang. Sebenarnya ada 3 sih. Sini di, lupa yang satu nih. Closeness. Friendliness, closeness, friendliness, and iya satu lagi, dari E. Eye contact. Ya, maaf. Closeness, friendliness, empathy. Yeah, betul. Tadi yang E, empathy. Sebutkan skill dynamic urutan ketiga aja dari bawah. Sampai ketiga.
skill dynamic yang tadi. Unconscious incompetent. Langsung yang kedua ya Pak. Conscious incompetent. And then conscious competent. Very good. Tepuk tangan dong. Alright, you already have the maximum score, yes? Dan saya masih ada dua pertanyaan. Siapa tahu Anda bisa, ya? Saya udah. Dia udah masih. Ya. Anda boleh menyemangati aja. Oke, okay, menyemangati ya. Oke. Okay. Dengarkan. Sebutkan learner traits. Ada empat. Satu, dua. Silakan. Present. And then student. And then active. Apa? Active. Terus? Satu lagi apa yang kedua? Oke, maaf. Saya kasih ke Ardian. Prisoner yang pertama. Student. Graduate. Yang gini dia. Soal dia gini. Bentar. Ya. Dari V. Dari V. Vacation. Yes, betul. Very good. Sebutkan dua aja dalam hal follow up training tadi. Ingat yang tadi? Great. Terus satu lagi? Cuma dua kok. Assess. Assessment. Boleh, betul. Tepuk yes. Tangan, oke. Okay. Oh, berapa? Tiga, Pak. Tiga, masih satu pertanyaan ya. Sebutkan, yaitu apa tujuannya melakukan bank? Satu, dua. Silakan, melakukan bank tujuannya apa sih? Supaya supaya si training itu lebih bersemangat untuk mengikuti training. Kalimat yang ada di kotaknya yang biru itu apa? To get the training reaksi. Untuk dapat reaksinya mereka reaksinya ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Saya kasih benar, betul. Yeay. Tepuk tangan. Alright, so skor terakhir, Dahlia dapat 4 kredit. 1. Dahlan 1. Adrian? 3. Kosong nggak apa-apa ya nanti ya. So Dara? 2. Lumayan. So berapa? Kosong. Nggak apa-apa. So, nanti Anda yakin Anda bisa kalahkan karena nanti pertanyaan sama kok. So, ada kesempatan untuk mengalahkan teman-teman yang lain. Are you ready? Ready, ready. Alright. Sampai kita lihat di, yaitu quiz yang kedua ya. Oke, okay, very good. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Ya, joinquiz.com. Pertanyaannya di handphone Anda masing-masing. Di sini cuma leaderboard hasil dari Anda menjawab. Silakan, lihat di handphone. Tolong gedein volume Anda, please. Ya, next-nya langsung next sendiri kan, Pak? Ya, langsung udah kelar ya next sendiri. Ya Allah, kok pencet kok nggak reaksi dia? Waduh. Salah nih. Wes, benar. Oh my god. Yes, benar. Wow, correct answer. Yes, benar. Yes. Wah, sangat jauh banget. Oh my god. Ayo, Dara, kira-kira apa itu? Salah. Oke. Sementara yang memimpin adalah Farhan. Oke. Kedua Yandri. Oke, sementara masih Farhan memimpin dengan 9580 skor. Nah, Dahlia mengambil alih 4 jawaban beruntun benar. Ardian juara 3 sekarang. Dan sebentar lagi kita lihat apakah ada pergantian. Tapi 95-80 dengan 77-30. Alright, so
Ayo teman-teman. Ayo, sedikit lagi. Oh, Anda lagi menggunakan power up-nya? Silakan gunain power up-nya. Pertanyaan yang lain akan dia tanyakan lagi nanti. Jawab yang benar kali ini, Dara. Kalau udah habis sudah, Pak. Habis. Ada kesempatan. 1, 2, 3-nya gimana, Pak? Pilih salah satunya aja. Oh, benar, lumayan. Oke, mari kita lihat sementara. Masih Farhan. Kedua Dahlia, ketiga Ardian. Itu kalau gue power up, gue benar kedua tuh gue. Udah selesai, Pak. Udah selesai? Salah. Apakah Anda punya power up? Mari kita lihat. Pemenangnya adalah Farhan. Dan kedua diikuti pemenangnya adalah tadi ya siapa? Dahlia. Oke. Okay. Dan yang ketiga siapa? Ardian, mari kita scoring untuk yang terakhir kali ya. Alright, mari kita lihat hasilnya berapa. Ya, 105. Berarti pemenangnya adalah Daria. Alright, silakan maju ke depan pemenang. Alright, Anda memenangkan 200.000 voucher Starbucks, lumayan. Anda bisa panggil, ya Anda bisa panggil 6-7 orang tapi minumnya mineral water. Enggak, ini 200.000 Anda bisa pakai. Silakan. So, Anda mau pakai untuk apa? Saya akan beli favorit saya, Pak. Oke. Okay. Minty latte hot pepper. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Alright, so how do you feel? I feel proud and excited. Proudnya karena? Karena bisa ingat materinya lumayan banyak dan berhasil menang. Betul. Alright, so kasih tepuk tangan dong. Silakan duduk. Ini adalah gamesnya saya bikin banyak dan saya rasa bahwa ini adalah waktunya untuk memberi juga. Karena tanpa kalian juga saya nggak ada di posisi ini. So that's why saya semoga itu bisa bermanfaat dan jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Besok saya ada hadiah yang lebih lagi buat yang lain. So, itu adalah surprise. Don't tell them. So, satu lagi. Boleh nggak saya masukin ini ke YouTube? Boleh! Beneran? Boleh! Okay, so terima kasih ya. So, thank you very much. Tepuk tangan dong. Terima kasih.